So we are had our ethnic group due to generalized violence, internal conflicts and mass killing in Indonesia. At the face, unfortunately, I would like to mention pada hari ini tantangannya, harapannya seperti apa, Pak? Oke. Sekarang ini kami tujuan kami kumpul di sini itu bukan permasalahkan apa orang Indonesia atau kita bilang buat ribut, enggak. Kami kumpul di sini tujuan kami di sini untuk naikkan suara. Dari 6 tahun sampai 10 tahun kami sudah terlupakan di sama UNHCR dan PBB dunia. Sekarang dunia sudah tahu situasi kami di negara. Dunia sudah tahu situasi kami Afgan Hazara di negara. Ini sekarang saya mau tanya sama PBB dunia, kenapa mereka masih diam? Keluarga kami sekarang di bawah izin Taliban. Mereka masuk ke rumah. Kalau sudah tahu kami etnik Hazara, mereka langsung bunuh orang itu. Dan sekarang ada mungkin kurang lebih 100 orang di sini tidak bisa hubungi keluarganya selama 15 tahun. Di situ kami minta, mohon sama pemerintah Indonesia dan PBB dunia, tolong bertindak sekarang. Tolong dengar suara kami. Kami sama-sama manusia. Kami sudah ada keluarga. Kami mau masa depan. Kalau kalian di posisi kami, tidak bisa tahan dari 6 tahun sampai 10 tahun di sini tinggal di Indonesia tanpa ada kerja, ada pendidikan, ada kemajuan hidup. Permintaannya mau kembali ke tanah air atau mau diteruskan ke negara ketiga? Permintaan kami sama PBB, kami tidak bisa balik ke negara. Karena sekarang ke negara kami di bawah rejim Taliban. Mereka sangat bahaya. Dan sekarang permintaan kami sama PBB dan negara Indonesia dan negara-negara yang mau penerima pengungsi, tolong merelokasikan kami ke negara yang ketiga. Negara yang ketiga itu, Amerika menerima pengungsi, Kanada menerima pengungsi, New Zealand menerima pengungsi, dan Australia menerima pengungsi. Tolong sekarang tindakan, jangan besok, jangan tahun depan. Dan selama ini 13 orang sudah bunuh diri karena stres, depresi, dan hidup lama di Indonesia. Terima kasih. Okay.